wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Beri dari Bogor. Kita berada di mulut gua Ciwadon, kampung desa kampung Cibodas, desa Cibodas Jonggol. Oke, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama Herdilan. Bersama Herdilan. Halo. Sebelum mengisi acara di depan lapangan desa Cibodas Jonggol, kami mengajak Herdilan untuk menikmati atau melihat-lihat wisata yang ada di Cibodas Jonggol. Contohnya seperti Gua Ciwadon. Untuk lebih lanjutnya, sama Herdilan, segera kita lihat. Ya, langsung ke dalam. Mungkin ada sedikit pembahasan. Di sini ada batu stalagmit dan stalagmitnya. Dan untuk ke ujung sana itu jaraknya cukup jauh juga. Ada air di bawah sana seperti air mengalir sungai seperti itu. Sampurasun. Saya tokoh masyarakat Desa Cibodas. Istilahnya Kampung Cibodas itu dulunya itu kata leluhur saya ada Mbah Buyut bangsa Bodas. Makanya dikarenakan itu lembur Cibodas itu ada dangyangnya. Dangyangnya itu bukan laki, cewek. Kadang-kadang punya rumah ke cewek, siapa yang berani ke cewek itu kalau udah keturupan, kalau namanya itu keturupan, kata leluhur saya, di dinamain Kampung Cibodas. Tempat dang yang nage Mbah Buyut bangsa Bodas kan bukan laki, cewek. Ampunnya para leluhur, agungna kawujud Gusti Nu Maha Suci, jembarna ka para leluhur sabudeura agung, ka Ibu Agung Karama Agung, ka Ibu anu henteu muguran Karama anu henteu muguran, deheusna ka Ibu Rama nu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan, nyanggakeun sadaya-daya sasaji sapura tina nalgi sarinam parasa pangasih ti Ibu Pertiwi Bumi Agung Bumi Alit Silokaning Pusaka Diri kami kamanusa nusa rasa nusa sari. Kampung Cibodas ini sudah jadi desa Cibodas, sudah ada kemajuan dipimpin oleh Pak Anda Dak Permana. Alhamdulillah dia mimpin Desa Cibodas ada kemajuan. Makanya jalan pelosok-pelosok juga enggak ada yang becek sekarang. Setiap tahun ngebangun terus. Alhamdulillah sukses dengan tidak ada ekses. Atas nama Bapak Mahat menjadi Ketua RT 0105, saya mewakili masyarakat
dan untuk kedepannya semoga desa Cibodas ini lebih baik dan lebih maju lagi. Saya mengimbau untuk membantu dan mengembangkan desa Cibodas supaya lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, rangkaian-rangkaian acara terus diliwatannya punya sakitu meriahna. Ya, perjuangan para panitia dan masyarakat Desa Cibodas anu sakitu antusiasna menyambut tahun baru dengan tema 72 ribu detik Cibodas Jonggol Leuwih Hade. Tepuk tangan. Alhamdulillah, di Desa Cibodas ayeuna benten sareng Cibodas satu tahun yang lalu. Kapungkur di Cibodas daya kemacetan punya. Ayeuna mah Cibodas jadi macet, jadi rame, dapat hayang rame lain. Nah, kapayuna insya Allah pribados sareng kacamat badai ngupayakeun deui wisata nyata Curug Sedong. Urang rame kendewa eta Curug Sedong sareng Gua Ciwadon. Itu aya dua titik deui pariwisata nu aya di Desa Cibodas. Jadi sadayana tiru titiknya. Nah, mudah-mudahan mungkin tiasa pengunjungna kali itu kadinya mual terlalu atau napi terlalu padat ting. Tayu urang sami-sami dukung dia program dan pribados di tingkat desa ge badhe ngupayakeun di jalan, Pak. Jalan utamakeun sampai guha. Lamun teu sampai guha mah rame-rame ta guha gitu nya. Diupayakeun sampai guha insyaallah tahun payun urang cor deui gitu nya. Makana bapak-bapak, ibu-ibu khususnya warga masyarakat Desa Cibodas ulah cicing ting, ulah tinggal diam, ulah jadi penonton doang gitunya. Cibodas rame, objek wisata aya, tapi orang jadi penonton, ulah nyapanya bu. Kumaha carana orang berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara bisa berjualan, Pak. Silahkan jualan nanwa, yang penting laku. Karena para pengunjung untuk hari-hari libur sakitu membludakna. Lamun teu dimangpaatkeun meningkatkan ekonomi masyarakat, urang katinggaleun nya. Katinggaleun. Urang tibang jadi penonton doang gitu nya. Harus berusaha. Kumaha carana Cibodas leuwih sejahtera, leuwih maju, dan leuwih aman, subur makmur, loh jinawi. Tanya tanya maksud pribados, mudah-mudahan dina acara dengan tema 72.000 detik Cibodas Jonggol Leuwih Hade ieu, Cibodas kapayuna memang benar-benar leuwih maju dalam rangka menyambut tahun baru 2018. Pribados ngaturkeun nuhun ka para donatur. Okay.